Halo, selamat datang para pemirsa. Saya akan menjelaskan bagaimana cara melepas paku yang sudah menempel di kayu menggunakan palu atau menggunakan ini, menggunakan tuas ya. Linggis ya, linggis. Ini juga bisa menggunakan palu. Oke, kita tes. Kita coba dulu seperti ini. Ya, jadi nanti harus bagaimana cara melepas ini? Ya, kita harus kita ungkit di sini, ya, atau kita ketok. Bagaimana caranya? Ini paku menjulur ke atas sedikit aja biar masuk ke sini. Ya. Baru setelah itu kita bisa gunakan ini. Nah, kita harus ganjel, harus dikasih ganjal di sini biar ininya nggak patah. Kalau langsung kan ini bisa patah, hati-hati. Jadi harus kasih ganjel agar gaya daya ungkitnya adalah posisi porosnya di sini. Kayak gini. Nah, begini kalau lepas, nah ini kalau begini nanti ini bisa patah. Ini kita tancap baru ini kita tarik. Jadi daya ungkitnya adalah terlihat di sini. Kalau di sini nanti kena daya ungkitnya sini, sini bisa patah. Ini bisa begini. Kalau kurang kita tambahin lagi. Oke, dengan cara yang ringan. Gitu. Kalau misalnya menggunakan apa linggis, ya ini. Ini juga sama. Harus menggunakan ungkit. Bisa kita lihat. Tambahin lagi. Oke, salam. Demikian pemirsa, semoga bisa bermanfaat.